Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini sedikit ya, kita mengulik kunci gitar. Gitarnya lagu Rindu Rumah. Yuk kita lihat Rindu Rumah dari Wisbaker. Kalau nggak salah ini orang timur ya. Jadi sedikit saya sharing dulu. Jadi di lagu ini tuh sebenarnya kunci dasarnya F ya. Jadi kalau kalian tidak pakai kapuk, dia mainnya F. Jadi dia F baru ke B. Kunci dasarnya dia F. Cuman kalau dari F kita pasti jumpa chord-chord yang susah pasti. Jadi saya coba dari E. C. Jadi saya coba dari E ya. Dari E. Jadi supaya teman juga gampang. Jadi untuk nada aslinya dia dari F ya. Tapi saya tidak main dari F. Saya pengen teman-teman mainnya di chord yang gampang. Menurut saya ini gampang, tapi kalau teman-teman susah, yaudah, mohon maaf. Jadi ya, nada pertama ya. Jadi untuk intro yang main dari untuk rambasnya di situ dia pasang di E atau di F. Saya nggak mau jelasin di F, kita main dari E. Abis di F, main di G kris ya. G kris minor. Jadi chord jadi yang pertama jadi G, abis jadi di G kris minor, abis jadi A. Habis dari E, C, kris ke A baru ke E, habis dia ke D, C, kris minor. Di B ya. Di A. Udah di E lagi. Untuk chordnya di situ, yang pertama, baru dia balik lagi, terus dia kembali lagi. Kita coba ambil dengar lagu ya. Soalnya saya nggak apa nada pertama. Jadi ada main di sini. Oke,
Oke. Kita lanjut ya. Yang terakhir dia mainnya di rap. Oh enggak, kan yang terakhir. Abis di rap dia ada lagi di chorus track. Kita masuk ke rap. Udah di F chord, minor, udah di B. Oke, di situ. Lanjut ya. Jadi dia ada di F chord, kalian bisa pakai F chord, kalian bisa pakai A on F chord ya. Jadi A. Nah, itu juga nadanya masuk ya. Jadi seperti ini. A on bass. Itu masuk juga sini ada. Di background ya. Jadi kalau mau main seperti itu, kita coba bass dia chordnya di A. Tapi senar satu senar duanya enggak usah, dimatiin aja. Disentuh tapi jangan ditekan. Nah, F bass bassnya ya. Dia mainin udah di B kurang bis itu dia ada chorus track Chris Minor. Ini ya. Nah, saya mainnya nah satu senar duanya saya open aja. Jadi, supaya nadanya kelihatannya rendah. Root D di A ya. Nah, ada bagian chorus setelah rap. Sorry, yang terakhirnya di oke, saya semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.